Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Marzuki MPD, dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan ini, kami dari tim fakultas mengusulkan judul penelitian Evaluasi Implementasi Program Asistensi Mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Latar belakang masalah kami mengangkat judul ini yaitu adanya bantuan pendanaan program pembelajaran kolaboratif yang berorientasi pada hasil penelitian. Upaya menghilirisasi program asistensi mengajar sebagai bagian dari program MBKM diperlukan adanya evaluasi. Upaya evaluasi ini penting dilakukan untuk melihat output maupun outcome dari program asistensi mengajar. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan budaya iptek serta berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan aktivitas sosial ekonomi menuju Indonesia yang sejahtera. Hal ini juga mendukung proses hilirisasi program asistensi mengajar kepada masyarakat, sehingga dari dampak yang didapatkan dari hasil penelitian menambah animo masyarakat, terutama mahasiswa-mahasiswa berikutnya untuk mengikuti program asistensi mengajar. Ada 4 tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai. Pertama, melakukan penelitian program asistensi mengajar pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Yang kedua, untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 2 yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ketiga, meningkatkan jumlah penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi kebijakan MBKM dan transformasi pendidikan tinggi. Yang keempat, mendapatkan rekomendasi kebijakan dari tingkat program studi hingga tingkat nasional dalam implementasi penelitian melalui evaluasi implementasi program asistensi mengajar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, serta mempercepat penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian di perguruan tinggi swasta. Demikian proposal yang kami usulkan, semoga bisa didanai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.